Kelautan Perikanan dalam mendukung Selnias 2019 di Teluk Dalam, kami menampilkan banyak kegiatan-kegiatan dari masing-masing unit kerja Eselon 1, seperti dari penataan ruang laut itu terkait dengan giat bersih-bersih pantai. Dari Badan Riset Sumber Daya Kelautan Manusia Perikatan, kegiatan teknologi di bidang kelautan perikanan, penyadaran kepada masyarakat terkait dengan sumber daya manusia kelautan perikanan. Dari perikanan budidaya itu terkait dengan restocking. Jadi selama kegiatan Selnia, Kementerian Kelautan Perikanan sudah melakukan restocking di Nias Utara, Gunung Sitoli, dan juga Nias Selatan. Dari perikanan tangkap, pendampingan kepada masyarakat dalam mendukung Selnias dengan pengadaan 101 kapal nelayan yang akan ikut parade pada saat pembukaan Selnias di Teluk Dalam. BKIPM terkait dengan sosialisasi ikan yang sehat dan bermutu sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi sekaligus memilih ikan yang mana yang baik untuk dikonsumsi agar menjadi sehat. DJPSDKP kegiatannya terkait dengan gemarikan kepada anak-anak usia SD agar mereka giat sekaligus mau untuk memakan ikan agar bisa meningkatkan kecerdasan dari anak-anak tersebut. Harapan Kementerian Kelautan Perikanan bagi masyarakat Nias agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga ikan-ikan tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat Nias. Terima kasih kami kepada seluruh masyarakat Nias mulai dari Nias Utara, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan yang telah membantu terlaksananya Selnias 2019 sehingga terlaksana dengan sukses. Edukasi gemar makan ikan di sekolah kami. Sangat senang sekali karena di sekolah kami terpilih menjadi salah satu tujuan untuk edukasi makan ikan dari kementerian dengan anak-anak mengerti apa sebenarnya yang terkandung dalam gizi ikan ini, maka dengan demikian mereka semakin senang untuk mengkonsumsi ikan. Harapannya setelah acara ini anak-anak semakin mengerti kira-kira apa yang terkandung sebenarnya di dalam ikan. Baik protein yang terkandung, kemudian omega 3 dan 6, kemudian protein dan vitaminnya benar-benar membuat badan mereka sehat, otak berkembang dengan baik. Sehingga keterampilan dan prestasi anak-anak semakin meningkat.
karena mengkonsumsi ikan yang penuh dengan protein. Kami dari Sekolah SD Negeri nomor 070975 Gunung Stoli sangat mengucapkan terima kasih kepada tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia supaya datang ke sekolah kami, memberikan edukasi, games, memberikan banyak sekali kebahagiaan buat anak-anak. Untuk bakti sosial kami pada hari ini ke sini untuk mengadakan edukasi manfaat ikan. Tadi kami sudah melakukan edukasi dengan cara yang fun. Jadi anak-anak juga menarik karena target kita anak SD. Jadi harus dibawakan dengan materi yang menarik, games. Kami adakan permainan melalui lagu. Kami tanya manfaat ikan itu apa, tapi melalui cara yang menarik melalui lagu. Ada lagu-lagu di sana ikan, di sini ikan. Kemudian ada lagu makan apa, lalu dijawab dengan nama-nama ikan, joget gemarikan. Jadi ada gerakannya dan ada lagunya, joget gemarikan itu joget kepiting, joget pinguin, kemudian joget udang. Tapi dengan memasukkan unsur-unsur edukasinya, dengan menyelipkan materi-materi tentang ikan. Antusias ini anak-anaknya belum mau pulang tuh tadi, masih minta nambah, teriak-teriak, terus mereka juga senang ya. Mereka tanpa mereka sadari bahwa mereka tuh sedang belajar sebenarnya. Jadi setiap mereka ada menyebut nama satu jenis ikan, kita jelaskan seperti tadi nyebut nama ikan gabus. Kami jelaskan bahwa ikan gabus spesifik, mengandung albumin, untuk penyembuhan luka, manfaatnya apa saja gitu. Kami berharap anak-anak ini lebih menyadari pentingnya gizi ikan. Jadi kami harapkan lebih antusias lagi untuk makan ikan, lebih berminat lagi. Jadi konsumsi ikan juga akan meningkat dan mereka juga generasi bangsa ini akan lebih cerdas. Kami ucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kami disambut baik oleh Gunung Stoli ya. Dan anak-anak tentunya ya, anak-anak yang cerdas. Di sini semuanya sudah cerdas karena mereka rata-rata makan ikan. Dimana pada hari ini telah terlaksana kegiatan yaitu gerakan makan ikan di SD 2 Kota Gunung Stoli. Ini merupakan satu apresiasi yang sangat baik di mana mengajak anak-anak siswa-siswi SD 2 lebih bersemangat untuk makan ikan karena ikan itu adalah sehat dan bergizi, mengandung gizi dan protein, vitamin yang bisa memberikan kecerdasan bagi anak-anak. Harapan kita kepada anak-anak, maka marilah makan ikan kalau bisa 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu yang paling utama karena ikan itu adalah sehat dan bergizi. Kegiatan ini bukan hanya kali ini, tapi kami selalu siap menunggu. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini dapat berlangsung terus di Kota Gunung Stoli. Mari anak-anak semua mengajak untuk makan ikan, karena makan itu sehat, makan ikan itu kuat. Kalau tidak makan ikan, akan ditenggelamkan. Mari semua makan ikan. Maju terus Gunung Stoli, Yahobu!
kita merestocking di Pulau Nias benih udang windu sejumlah 200 ribu ekor, kakak putih 5 ribu ekor, dan ikan bandeng 5 ribu ekor. Lokasinya ada tiga lokasi, di Nias Selatan, Gunung Sitoli, dan Nias Utara. Udang windu dan kakak putih serta bandeng itu hasil produksi Balai Perikanan Budidaya Air Paya Ujung Batai sendiri. Sebelum terjadi gempa, mungkin itu banyak tidak pak udang windu, sementara sekarang sudah sangat-sangat berkurang. Jadi dengan harapan kita restocking untuk keberlanjutan daripada udang windu dan ikan bandeng dan serta kakak putih. Dengan adanya restocking ini bisa menjaga masyarakat pesisir bisa untuk menikmati daripada hasil di sini. Mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas program bantuan terkait pemberian bantuan benih ikan yang diberikan di Kabupaten Nias Utara. Dengan melihat potensi yang ada, maka kami berharap pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, dapat memberikan perhatian penuh usaha budidaya laut di Kabupaten Nias Utara. Dan hari ini juga kita menyaksikan penebaran restocking ikan kakak putih di Desa Sisrahiri Teluk Siabang, Kecamatan Sawe, dan penebaran ikan bandeng dan udang windu. Kami berharap dengan penebaran benih ini dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan sekaligus kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mari makan ikan supaya sehat. Kita sukseskan Sail Nias 2019. Sisrahiri. Yes! Terima kasih KKP, terima kasih Ibu Susi. Yo! Sekarang kita melaksanakan kegiatan pelatihan di Gunung Sitoli dengan pesertanya 20 orang dengan berasal dari kecamatan dengan menggunakan bahan baku surimi, yaitu bahan baku olahan hasil tangkapan ikan, di mana hasil ikan yang tidak mempunyai nilai pada saat harga murah, masyarakat bisa mengolahnya menjadi produk siap saji dengan membuat surimi menjadi produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan menjadikan ikan pendapatan dari masyarakat, seperti sekarang membuat mie, membuat pilus, membuat bakso dari ikan atau dari surimi. Harapan kita dari BP3 Medan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan inovasi, meningkatkan kreativitas dari masyarakat sehingga bisa menciptakan usaha-usaha home industry yang bisa menambah pendapatan mereka. Kita mengharapkan dengan adanya bimbingan-bimbingan dari dinas setelah pelatihan ini dan juga bimbingan-bimbingan dari penyuluh, pelatihan ini dapat dipantau lebih lanjut dan dapat menjadikan usaha-usaha industri yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga ekonomi mereka bisa membaik. Saat ini kita lagi pelatihan aneka olahan membuat mie rumput laut, dan kita sudah membuat bakso, kemudian kita membuat pilus rumput laut. Pada pelatihan ini mengajarkan berbagai macam produk di mana potensi Kepulauan Nias ini sangat banyak, memiliki hasil perikanan yang cukup baik ya. Jadi bisa dimanfaatkan potensinya. Pelatihan ini kita mengajarkan ke masyarakat memakai peralatan rumah tangga agar kiranya nanti mereka
dengan modal rumah tangga mereka bisa usaha, ya, membuka pikiran, pola pikir mereka di mana dengan bahan rumah tangga bisa memulai usaha perikanan. Ya, semoga dengan kegiatan ini apa yang mereka dapat di pelatihan ini dapat dikembangkan dan dapat diaplikasikan, diterapkan di tempat usahanya masing-masing, bahkan lebih banyak inovasi-inovasi produk yang akan mereka ciptakan dari pelatihan yang kita buat sekarang. Saat ini kami berada di Dinas Perikanan mengikuti pelatihan yang diadakan dan diselenggarakan oleh tim dari BP3 Medan. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga kita seluruh peserta di sini, khususnya yang telah mengikuti kegiatan ini selama 2 hari, mengenal bagaimana pengolahan ikan khususnya yang selama ini kita hanya mengetahui ikan itu hanyalah sebagai teman sahabat nasi. Dan hari ini kita mengenal bagaimana mengolah ikan menjadi makanan ringan seperti rumput laut mengolah menjadi makanan cemilan pilus, bahan ikan menjadi bakso, pembuatan mie dari bahan ikan. Harapan kami supaya pelatihan ini bukan hanya sampai di sini saja, tapi kami mohon pendampingan terus. Mungkin yang selama ini kami para peserta, kami hanya bisa mengolah makanan ini hanya untuk khusus untuk kebutuhan keluarga. Dan mungkin harapan kami dengan pendampingan nanti dari para panitia dan Dinas Perikanan Kota yang tak lepas selalu mendampingi dan memfasilitasi kami ke depannya, bisa mengajar kami, membimbing kami dalam pengenalan bagaimana manajemen bisa masuk ke dunia industri. Terima kasih kita ucapkan kepada Kelautan Perikanan yang telah membantu kita dalam bekerja sama dan mensukseskan kegiatan ini. Ya. Semoga kegiatan kita ini bisa berlanjut untuk masa-masa yang akan datang. Kami mengucap terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dari pengenalan kegiatan pengolahan ikan menjadi makanan ringan. Penyerahan cat dan dukungan KKP pusat dan telah didistribusikan di 4 desa, yaitu Desa Lagundi, Desa Sundegiasi, Desa Ilamai Taniha, dan Desa Butuilitano. Di mana perayaan praparade ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai tanggal 13 di Laut Kelurahan Teluk Dalam. Warga nelayan di sini sangat antusias dan mendukung dan menyambut kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. KKP Sundegas, yes! KKP Sundegas, yes! Dalam rangka Sel Nias, kita melakukan pameran-pameran atau eksebisi. Di dalamnya juga kita memberikan sosialisasi dan penyadartahuan terhadap masyarakat, khususnya kepada anak-anak, bagaimana menjaga lingkungan bebas sampah plastik, kemudian bagaimana mengenali jenis-jenis biota laut yang dilindungi. Kita melakukan sosialisasi tentang jenis-jenis penyu. Harapannya setelah kami melakukan sosialisasi, tentunya kami mengharapkan khususnya kepada masyarakat Nias bagaimana mereka menjaga lingkungannya akan lebih bersih lagi, khususnya bagaimana mengelola sampah yang nantinya akan merusak lingkungan terutama laut dan juga sungai-sungai. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah seperti Nias Selatan, Nias Utara, dan Gunung Sitoli
yang telah memberikan banyak bantuan-bantuan kepada Kementerian Kelautan Perikanan di Pulau Nias.